Beredar video kecelakaan antara Honda Tiger lawas dan dua Toyota Land Cruiser FJ40. Terlihat dalam video Honda Tiger lawas tersebut tergencet di tengah-tengah dua Land Cruiser FJ40. Video tersebut diunggah akun Instagram Raid Experience pada Sabtu, 7 Mei 2022. Dari keterangan postingan, insiden ini terjadi di jalur menuju Gunung Bromo, Jawa Timur. Kendati demikian, tidak diketahui secara pasti kronologi insiden itu bisa terjadi. Namun yang jelas, penyebabnya kemungkinan besar Tiger lawas tadi mengalami remblong saat menuruni jalur Gunung Bromo. Diperkirakan, pengendara Honda Tiger lawas ini sempat berusaha menghindari Land Cruiser FJ40 berwarna biru yang ada di depannya. Tapi, tiba-tiba muncul Toyota Land Cruiser lain yang datang dari arah sebaliknya. Endingnya, Tiger tersebut malah tergencet dua Land Cruiser FJ40 di tengah jalan. Untungnya, pengendara Honda Tiger lawas ini tampaknya selamat dari kejadian.